Dengan status sebagai justice kolaborator yang saya sinonimkan sebagai whistleblower, maka kita tidak bisa memandang dia seperti halnya memandang terpidana-terpidana lainnya. Jadi ada situasi-situasi yang harus kita pahami, yang harus kita berikan penyikapan istimewa, sekali lagi karena dia berstatus sebagai justice kolaborator. Dengan status sebagai justice kolaborator itulah, maka saya berkeyakinan penuh bahwa Baradae ini selesai mengakhiri masa hukumannya nanti, masih sangat-sangat layak untuk tetap menjadi anggota kepolisian, khususnya anggota Korps Brimob. Saya membahasakannya, Mas, bahwa dengan menjadi justice kolaborator atau whistleblower, maka sesungguhnya Richard Eliezer ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa tanpa tes segala macam, tanpa assessment center segala macam, dia buktikan bahwa ketaatannya pada peraturan, ketaatannya pada sumpah jabatan, ketaatannya pada nilai-nilai kebenaran, ketaatannya pada nilai-nilai kejujuran adalah jauh lebih penting daripada kesetiakawanan, daripada kepatuhan yang menyimpang. Justru orang-orang dengan karakter semacam ini yang Polri harusnya nanti-nantikan.